بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم ثمانيه ازواج min ad-da'nis naini wa minal al-ma'azis naini kul adh-dhakaraini harrama amil unsayaini ammas tamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin shadaqallahu alim hadirin kita lanjutkan ngaji ayat-ayat semesta kali ini sebentar ini kita akan membahas eh, hewan yang banyak di sekitar kita dan juga eh, menjadi menu favorit sebagian kita yaitu bab kambing ya. kambing ini menjadi hewan favorit eh, menjelang Idul Kurban dan merupakan salah satu hewan ternak dan di dalam Al-Qur'an hewan ternak itu mendapat tempat tersendiri menjadi judul surat yaitu surat Al-An'am surat ke-6 nah Al-Qur'an juga menyebut hewan kambing ini dengan tiga istilah, ya, mirip dengan bintang yang kemudian dipahami oleh para mukhlasir. Itu tiga istilah, ya, tapi ini kambing juga begitu. Nah, kita akan ngaji bab kambing ini. Nah, kita mengenal istilah domba. Nah, mari kita kenali lebih lanjut eh, beda antara kambing dan domba, ya. karena bahkan juga Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berpengetahuan, berilmu. Kadang-kadang nah, kita nggak bisa membedakan kambing dan domba <tuh> ya. Kalau dalam bahasa Jawa hanya satu, pedus gitu. Nah ternyata ternyata kambing dan domba itu berbeda dan di dalam Al-Qur'an juga disebut dengan tiga istilah yang berbeda. Begitu kita sebut kata kambing, maka asosiasi kita langsung ke sate kambing Madura demikian juga dengan uh, gulai kambing ya nah ini sekali lagi menu favorit yang sebagian kita itu menghindari karena katanya uh, apa takut darah tinggi tapi anehnya kita kemudian malah suka kambing uh, apa daging sapi <laughs> ini ini terbalik balik ya <laughs> ini terbalik balik begitu nah <tuh> itu tadi uh, sate dan gulai Kemudian ada menu yang lain yang menggunakan bahan daging kambing yaitu tongseng. Ya. dongseng Nah, nih. Nah, eh, belakangan ini saya juga kenal lagi bahkan kemudian menjadi menu favorit yaitu eh, tengkleng. Ya. Tengkleng kambing itu. Nah, jadi Uh, ini campur juga dengan uh, tulang-tulangnya, begitu ya. Bahkan juga dengan uh, ceruannya, kemudian babatnya, itu ya. Nah, ini, nah, ini menu favorit kita. Nah, di dalam uh, Al-Quran, seperti yang saya sebutkan tadi, kambing uh, itu ada, uh, adalah bagian dari hewan ternak kata uh, uh, samania aswaj jadi di, di ayat ini disebutkan samania ta aswajin jadi delapan hewan berpasangan yang pertama adalah minat do ini dari domba nah, ini ad -doknu. ya ad jadi di itu domba itu e, ada dua ada pasangan. Kemudian waminal ma'aziz ini dan dari kambing itu juga dua. Jadi al ma'azu itu kambing. Adon itu adalah domba. Ya. Kul azkaroh ini roma amil ini tamalat alaihi arhamul unsayain, katakan. Ya. Eh, apakah Allah mengharamkan eh, kambing yang jantan ya atau kambing betina atau kambing yang ada di dalam kandungan nah, ini Nah kita tahu bahwa kambing termasuk Hewan ternak yang dagingnya dihalalkan, tapi ada pertanyaan seperti ini: ya, bahwa kita tahu eh, kehalalan daging kambing ini berubah, itu kemudian terkait dengan cara penyembelihan. atau ketika anak kambing masih di dalam kandungan kemudian induknya disembelih dan mati gitu induknya itu halal tetapi kemudian anaknya mati bukan karena sembelian dia menjadi bangkai yang haram begitu nabbiuni biilmin in kuntum shodiqin jelaskan kepada aku dengan ilmu jika kalian merupakan orang-orang yang benar ini. Nah, ini ayat 143 surah Al-An'am. 144-nya serupa tetapi yang dipertanyakan adalah onta dan sapi. Nah, kita fokus ke Kambing dan domba ini. Ya. Mari kita simak gambar berikut. Nah ini, ya. Yang kiri itu di dalam bahasa Inggris ini adalah sheep. Yang kanan itu goat. kita perhatikan yang kanan itu bertanduk, yang kiri tidak, yang kanan bulunya tipis, yang kiri tebal. <tuh> ya. <tuh> nah, God ini yang di dalam bahasa Arab tadi itu adalah al-mazu atau al-mazatu itu. ...kambing betina. Sedangkan sip... ...itu... Eh, ...al-gonamu... ...jadi istilah yang lain... ...dan juga... Eh, ...tadi... ad -da Bahkan dalam bahasa Inggrisnya juga... ...ada dua. Selain sip, itu juga lam. Ya. L-A-M-B. Itu. Nah, ini... Kambing dan domba, ya. Nah, ini, ini kalau dari sisi performa, dari sisi tampilan, yang satu tampak lebih kurus, yang satu tampak lebih gemuk, ya. Nah, kalau kita diberi gambar seperti ini, dan kemudian kita ditanya, ini kambing atau domba tentu yang eh, biasa berurusan dengan apa akikoh apalagi kemudian bisnis akikoh itu relatif eh, sangat paham ya nah perhatikan ini tanduknya ke atas dan berjenggot Ya perhatian juga bibirnya, ya perhatian juga bibirnya itu. Jadi yang jadi fokus itu biasanya eh, tanduk, kemudian eh, jenggot, kemudian bibir dan juga bulu. Ya. Nah ini perhatikan tadi bedanya bibir gambar ini ya dengan yang ini jadi yang tadi itu lurus bibir atasnya ya ini ada sedikit eh, apa kayak sumbing ke, ke atas gitu ya ini bagian atasnya nih itu nah kemudian tanduknya tadi ke atas sekarang melingkar ini ya ini kalau kita mau mencermati bentuknya itu. Nah, sekarang mari kita lihat ini ya uh, kambing dan domba ya itu. Kalau di, uh, satu lagi tadi itu dari ekor, ekor kambing itu tegak ke atas, sedangkan domba itu turun. itu kalau kita mau melihat dari ekornya. nah kemudian yang tadi eh, berjenggot gambar pertama itu adalah kambing. ya yang secara umum kambing itu berjenggot. sedangkan domba itu hanya tertentu. secara umum itu tidak ber Jenggot itu domba. Nah, domba itu suka berkelompok, sedangkan kambing itu suka semburat, suka sendiri-sendiri. Nah, kemudian domba itu makan rumput di bawah. Sedangkan kambing itu suka makan daun-daunan, ya. Jadi kalau kemudian uh, naik pagar begitu mencari makan yang di atas, itu adalah kambing. Ya. Nah, eh uh, tadi terkait dengan bulu, ya. Terkait dengan bulu. Nah, domba itu ya selain daging itu juga diambil bulunya. Sedangkan kambing itu diambil susunya. Jadi susu kambing itu. Nah, sedangkan kain wol ya yang dari kulit yang kita sebut kulit kambing itu sebenarnya adalah eh, bulu domba ya. Nah, itu. Nah, Ketika kita berbicara tentang sate, gulai, dan juga nengkleng, itu berarti kita berbicara dagingnya. Nah, daging domba itu lembut. Daging domba itu lembut. Sebaliknya, daging kambing itu keras, alot begitu ya. Nah ini, Jadi ini dari sisi uh, dagingnya, ya, gitu. Nah kemudian uh, seperti yang sebutkan tadi ya bahwa domba itu suka berkelompok, gitu. Jadi di sini lebih jelas. Kemudian istilah Latinnya itu adalah ofis aris sedangkan e, kambing istilah latinnya adalah e, capra hircus ya nah ini e, perbedaan-perbedaannya nah tanduknya itu melingkar ke bawah itu domba ya melongkar melingkar atau melungker itu ke bawah nah yang ke atas itu adalah kambing ya Kambing, nah, hanya saja memang di kita itu selalu menggunakan istilah kambing, ya, santai kambing, gulai kambing, tengkleng kambing. Begitu ya, kita tidak membedakan kambing dan domba, tetapi masing-masing itu bisa dikenali. Dari sisi tanduknya, dari sisi ekornya, jenggotnya, dan juga bulunya. Nah, kemudian kaki kambing itu mempunyai empat kelenjar. Ya, uh, kemudian dagingnya. Cara umum kambing itu e, berbau e, aromanya kuat. Ya, aromanya kuat itu. Jadi, saya ingat betul, itulah nah kemarin, ya, dari pondok pulang, bawa daging dan kepala kambing. Dari pimpinan ranting juga diberi kambing dari RT diberi setengah kepala kambing. Itu setiap kali masuk rumah selama sepekan aroma itu ada. Ya, aroma itu ada. Ini berbeda kalau kita menyimpan daging sapi. Jadi kita pulang dari luar menuju rumah kita nggak mencium aroma apapun. Tapi berbeda kalau itu kambing. Ya. Nah, itu kambing, nah domba itu relatif eh, tidak beraroma keras seperti eh, kambing, ya, nah ini jadi ini dari sisi ekor ya dari sisi ekor, itu. nah eh, kandungan air ya domba itu lebih sedikit daripada Kandungan air di dalam daging dibanding kambing. Demikian juga jumlah kromosom. Ya, jumlah kromosom di dalam domba itu para ilmuwan menyebut itu hanya ada 56 untuk domba, sedangkan kambing ada 60. Ya. Nah, bibir domba tadi ada celah ke atas bibirnya, ya itu sedangkan kambing itu tidak tidak ada celah nah, jadi ini cara-cara eh, kita mengidentifikasi kambing atau domba ya. dari sisi aroma ekor tanduk jenggot nah, kemudian bulu Nah, jadi kambing dan domba itu berbeda. Ya, nah, ini perilaku ini apa ini? Ini jelas kambing. Ya, dari mana kita tahu dari ekor. Ya, nah, jadi kita sekarang mulai tahu ini kambing. Ya itu karena ekornya ke atas kalau domba itu turun ya nah bulan ini belum punya tanduk nah, jadi ini bisa naik naik kuda ya ini kelakuannya kambing itu nah ini ya nah ini 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 juga kambing ya ini juga kambing berjenggot begitu nah kemudian eh, ekornya itu ke atas ya ini kambing ya yeah. nah, ini ini ternyata kambing juga suka bermain ya kambing itu agak mokong <laughs> ya yeah. sulit diatur jadi bapak-bapak eh, yang pernah penggembala dulu di masa kecilnya tentu ingat ya kambing ini tipe hewan sulit diatur jadi kalau kita di belakang itu kambingnya maunya kenceng lari ke depan tapi kalau kita di depan kemudian kita ikut itu cenderung dia itu blorot-blorot apa e, menahan ya jadi tidak mau jalan ke depan nah ini jadi maunya berlawanan aja itu mungkin salah satu hikmah kenapa para rasul ketika mudanya itu menggembala kambing karena ngadep ke umat itu ruwet <tuh> ya itu jadi pertama dilatih menggembala kambing ya, melatih kesabaran melatih menghadapi perilaku perilaku yang bertentangan nah itu ya <tuh> ini kambing itu nah <tuh> ini yang lain ini perhatikan ya ini perhatikan ini saya nggak tahu apa salahnya seorang anak kecil ini, gitu ya. Kemudian, eh, apa ditanduk oleh? Eh, sebentar. ini punya jenggot ya. Kemudian ekornya juga ke atas. Ini kambing. Ini kambing. Ya. Nah, jadi, loh. Ya. Eh, kambing. Nah, selanjutnya. Uh, selanjutnya ya saya stop yang uh, ini saya sekarang akan masuk ke video ya masuk ke video sebentar nah, mana videonya ini tadi sebentar sebentar ya share nah jadi hadirin mah hewan apa yang kepalanya paling keras ya itu mungkin kita membayangkan kalau seekor kambing serudukan dengan banteng karena banteng besar maka bantengnya yang menang begitu kan ya bayangan kita pasti seperti itu Ya kalau badak serudukan dengan medus itu badaknya yang menang. Kira-kira nah, begitu. Itu persepsi kita. Ternyata itu semua salah. <tawa> Jadi kalau sudah main seruduk-serudukan, kambinglah yang paling kuat. <tawa> nah mari kita ikuti video berikut. Jadi ngaji kita saya tutup dengan video ke Kekuatan kambing ini. Ya. E, mana ini mic -nya? Oh enggak bisa ya. Itu. Oh, ya entar. atau serudukan. Metode bertarung ini dimiliki banyak hewan yang bukan dari kalangan pemangsa. Salah satu ciri umum yang diketahui, biasanya hewan-hewan dengan gaya bertarung semacam ini memiliki tanduk sebagai pertahanan dirinya. Ketika berbicara tentang hewan dengan serudukan yang mematikan, banteng adalah hewan pertama yang akan muncul di pikiran banyak orang. Nama banteng sendiri sebenarnya tidak hanya mengacu pada jenis banteng petarung Spanyol saja, namun juga bisa mengacu pada semua jenis sapi dengan ukuran besar dan bertanduk, bahkan juga bisa mengacu pada kerbau jantan besar. Namun, terlepas dari semua itu, banteng ataupun sapi adalah hewan berukuran besar dan mungkin dianggap sebagai yang terkuat di antara hewan-hewan dengan metode bertarung serudukan. Namun, ternyata hewan yang benar-benar memiliki kepala terkuat yang dirancang untuk serudukan, atau bahkan bertubrukan, adalah kambing. Sapi atau banteng memang bertarung dengan serudukan, tapi kepala mereka tidak dirancang untuk bertubrukan dengan keras seperti kambing. Bahkan, ada momen seekor sapi langsung sakaratul maut ketika adu tubrukan dengan kambing, dan berikut ini adalah momen ketika kambing berhadapan dengan hewan lainnya. Kambing tanpa banyak basa-basi tiba-tiba mendekati rusa dan langsung main tubruk. Tapi rusa ternyata cukup sigap dan berhasil menangkis serangan kambing. Situasi kemudian menjadi berbalik ketika rusa membalas dengan serudukan. Dengan rusa yang terus seruduk, hal ini membuat kambing tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Karena gaya bertarung kambing ini, biasanya dia perlu mundur untuk kemudian menubruk. Kambing yang awalnya sejagoan so pun menjadi terbesak dan akhirnya lari kocar kacir. Babi jelas terlihat sangat kalem dan tidak salah apa-apa, tapi dia tiba-tiba menjadi salah di mata kambing yang membuat kambing emosi dan menyerangnya sampai tersungkur. serangan pertama kambing dan seolah tidak berpengaruh apa-apa tapi kambing kemudian menyerang lagi dan babi kemudian terdiam yang sepertinya mulai mulus di perut ini domba lagi untuk yang ketiga kalinya tapi babi berusaha sabar Domba. sepertinya mulai kesakitan Kambing menyerang lagi untuk yang keempat kalinya, namun babi kini berusaha kabur dan rekaman video terakhir. Seekor sapi melihat seekor kambing mendekat dan menganggapnya sebagai ancaman, lalu menyerangnya, dan hasilnya bikin kaget. Sapi dengan ukuran yang lebih besar justru langsung sakaratul maut. Awalnya keduanya memang sama-sama tersungkur, tapi kambing berhasil bangkit meskipun terlihat linglung. Sementara sapi terbujur kaku tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kambing di video ini benar-benar ingin membuktikan bahwa dia adalah the god yang sesungguhnya. Tidak tanggung-tanggung, dia cari masalah dengan beberapa ekor badak sekaligus. dan agresivitas kambing tidak peduli perbedaan kekuatan antara dirinya dengan badak tapi sepertinya itu cukup berhasil dengan satu badak bahkan dibuat kabur sementara badak lainnya terlihat tidak percaya diri dan cenderung mundur ya yeah, badak Tak sedang banyak masalah atau memang dendam pribadi pada babi. Namun, yang jelas, kambing ini sedang emosi dan melampiaskannya pada babi yang tidak bersalah. Kambing menyerang babi dengan mengkambing buta, sementara babi hanya terdiam dan berusaha menghindar. kambing sama sekali tidak gentar menantang seekor sapi. Sebaliknya, sapi justru terlihat kaget dan cenderung takut. Sapi terlihat berusaha dan memaksa untuk memberanikan diri, namun ujungnya takut juga. Terus-menerus mendekati kuda yang membuat kuda merasa risih. Kuda pun menendang kambing dan mengenai bagian wajahnya. Namun, luar biasanya, kepala kambing lebih tahan benturan dan sama sekali tidak mempan dengan tendangan kuda. Yang mana, hewan lain, apalagi berukuran lebih kecil, biasanya langsung terkapar jika terkena tendangan kuda. Anjing yang sedang minum kedatangan kambing dengan damai yang juga ingin minum, tapi anjing menolak dengan kekerasan. Hal ini membuat kambing pun juga memaksa dengan kekerasan. Gonggongan anjing membuat kambing emosi, yang akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerang. Serudukan kambing bahkan mengenai kepala anjing dengan lebih menyakitkan, karena anjing itu sedang bersandar di tembok. Kambing kecil melakukan tindakan yang membuat kuda tidak nyaman. Di saat kuda mulai bereaksi, kambing justru malah semakin ngajak ribut. Kuda akhirnya menyerang dengan serius berupa tendangan keras, namun semuanya meleset. Kambing juga sempat hampir terinjak, tapi itu tidak membuatnya takut dan tetap menunjukkan gestur sebagai pemenang atas kuda. Itulah tadi untuk video kali ini. Iya, jadi itulah sekilas tentang kambing, ya. makhluk jagoan kalau sudah main serutuk itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ada tiga ayat yang secara spesifik menyebut eh, apa kambing atau domba. Yang pertama tadi di dalam surah Al-An'am ayat 143. Kemudian, 18, Kemudian di dalam surah Thaha ayat 18 qala hiya asaya atawak kau alaiha wa ahushubiha ala ghanami wa liyafiha maribu ukhra Kemudian di surat Al-Anbiya 78 wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harsi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin Jadi itulah uh, tiga ayat yang secara eksplisit menggunakan tiga kata untuk kambing dan domba al mangzu, ad-da'nu dan al gonamu Jadi tiga makhluk yang secara umum kalau di Indonesia itu ketiganya disebut kambing karena hanya ada satu sate kambing, gulai kambing, tengkleng kambing, tongseng kambing. Tidak ada sate domba, gulai domba, tongseng domba atau tengkleng domba <tidak> ...tetapi sesungguhnya ada tiga jenis, yaitu al-ma'zu, uh, al ad al gonamu. Mudah-mudahan ini uh, membuat kita lebih bersemangat untuk ngaji. Ternyata di dalam Al-Quran itu benar-benar lengkap, cukup detail... Membedakan kambing dan domba, jadi kalau selama ini kita masih eh, apa, rancu, ya. bahkan juga tidak membedakan hanya dipandang sebagai istilah belaka, tapi sesungguhnya itu mempunyai ciri-ciri dan karakter yang memang berbeda dari sisi tanduk, ekor, bibir, bulu, bau. Dan juga dagingnya, ya, itu kelenjar yang ada di kakinya itu ternyata memang berbeda bahkan juga jumlah kromosom yang terkandung di dalam tubuhnya. Mudah-mudahan meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita sehingga kemudian Allah eh, mengangkat derajat kita. Yarfa'illahul ladina amanu minkum Wal utul ilma darajat Fas tabikul khairat Berlomba-lombalah dalam kebajikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh